Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, masih bersama Lapak 195 Kediri. Selamat datang di channel ini yang baru bergabung. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang sedang mencari sebuah produk sesuai judul dan keterangan yang ada di video ini. Kali ini saya punya charger Aki seri terbaru, bentuknya sangat portable sekali. Mereknya ini ada Rajah, model RGBC 20AH atau 20 Ampere. Ini tulisannya mikrokomputer automatic charger. Bisa kalian lihat. Desainnya sangat unik, bisa kalian bawa tenteng ke sana kemari dan ringan karena ini inverter. Menurut keterangan ini 20 ampere atau 350 watt kurang lebihnya. Mengklaim dirinya mikrokomputer automatic charger atau charger Aki digital, paling efisien dan paling hemat energi dan cepat juga, desainnya portable. Bisa kalian lihat tampilannya. Ini kalau detailnya, mikrokomputer intelligent charger ini ada voltase baterai, ada koreksi baterainya. Nanti kita lihat pas posisi charger. Di sini ada mode repair sama mode intelligensi atau mode otomatis. Kalau mode repair ini kayak maksa yang udah agak rusak. Ini posisi bekerja, ini posisi penuh. Seperti ini, desainnya sangat unik, sangat kompak. Bahannya plastik semua, full plastik. Kabelnya bisa ditaruh di dalamnya. Ini juga praktis. Di situ ada kipas. Kemarin ada yang tanya, apakah ada kipasnya untuk charger inverter model seperti ini? Pasti ada pak kipasnya. Itu wajib supaya dingin, karena sifatnya inverter. Desainnya sangat unik, pemirsa. Ini bagian bawahnya ditenteng juga kelihatan keren banget. Harganya lebih tinggi dari charger Aki di kelasnya. Kemasannya juga sangat bagus. Ini ada energi efisien, ada support proteksi kalau terbalik, freon free, jadi tidak ada lampu-lampunya yang mengandung freon. Multi klimat tipe, ada pengatur suhunya. ...12 dan 24 volt, dia koreksi di 20 ampere kurang lebihnya. Ya, itu spill singkat untuk spek dari charger Aki automatic conversion mikrokomputer charger. Sekarang kita coba untuk pengecasan. Saya sambungkan dulu ke Aki dan ke listrik. Oke, sekarang kita coba untuk pengecasan ya, pemirsa. Ini kabelnya kalian ambil dulu. Sangat ringkas dan praktis. Colokkan bagian Aki. Yang hitam itu minus, yang merah itu plus. Tuh, kurang lebih seperti itu. Ini voltase baterainya 12,0. Ini baterai koreksi atau pas pengecasan, itu ampernya berapa?
saya sambungkan aki motor, saya colokin ke colokan listrik ini, colokan Indo, colokan US. Nih, mode pengecasan otomatis 14,5. Ini prosesnya mulai dari voltase tinggi ke rendah-rendah sampai 000, berarti sudah penuh hijau. Kalau ini mode repairnya sama aja, dia di 16. Kalau mode otomatis di 14, kalau di mode repair atau maksa dia 16, dia juga sama. Koreksi baterainya dari ampere besar, apa voltase besar, kecil sampai 00 berarti penuh. Saat bekerja di atas ini kedip-kedip. Ini kebetulan akhirnya sudah penuh, sudah hijau. Kalau masih ngecas yang atas ini kedip-kedip. Kurang lebih seperti itu untuk tampilan charger mikrokomputer intelligent. Wah, nama yang sangat keren, atau istilah yang cukup keren. Untuk kipasnya sangat halus karena memang agak mahal sedikit. Di sini, di bagian sini ada lubang-lubang angin untuk pembuangan. Di sini juga. Jadi di sini ada terasa kipas nih. Kipasnya halus banget, tidak gemburduk seperti yang murah-murah itu. Dia ini dingin, aknya pun dingin. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk produk aki charger mikrokomputer intelligent merek Raja seri RGBC20AH02. Terima kasih sudah menyaksikan, like, komen, dan share di sosial media kalian. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau langsung hubungi kontak tertera yang di bawah video untuk pembelian. Lapas 195 Kediri selalu menanti kehadiran Anda. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.